Innalillah, Kak Ton menangis teresak sebab melihat nasib anak, Aris Anuar. Ini yang terjadi padanya. Guys, jangan lupa subscribe channel Tiup Bawang untuk ikuti perkembangan isu semasa. Usahawan kosmetik popular Zaiton Hassan atau lebih dikenali sebagai Kak Ton akui menangis selama 2 hari selepas anak bongsunya yang juga pelakon Haris Anuar disahkan positif COVID-19 selepas pulang dari Pulau Langkawi, Kedah. Menerusi sebuah video IGTV yang dimuat naik Haris di Instagramnya malam tadi. Kelihatan kedua-dua mereka saling berinteraksi menerusi panggilan video yang mana pelakon itu kini sedang menjalani kuarantin kendiri. Tapi yang penting, Amboi anak yang baik, Amboi anak yang tak pernah ampun dan mami. Dan terindu orang terindu. Okay. Tak faham lagi ada ni. Kita duduk dalam bidang ni, kita orang famous, orang ada kutuk. Tahan kita suka, orang suka, orang puji kita. Tahan kita macam ni, orang tak jatuh nak kata kami ikut dia. Dia akan demo, demo nak kata apa. Oh, anak Katun macam ni tak apa. Katun timo, Katun redo. Terima kasih lah semua kerana kerana bagi kita yang negatif tu lah buat kita bersemangat. Kita dapat pahala kosong-kosong. Demo tiba-tiba bagi pahala ke kita. Alhamdulillah. Dan terima kasih semua doa demo bagi ke kita juga. Betul tak? Yang penting Allah tahu Abboi budak macam mana. Mami tahu Abboi orang macam mana. Itu yang paling penting. Tak apa nak pedulikan apa ikut dia. Okey, Mi. Mami dah ikut dia. Okey. Okay. Assalamualaikum. Dedah Kak Ton, dia begitu sedih sehingga matanya bengkak apatah lagi ketika membaca komen kecaman daripada warganet. Mami tahu anak Mami macam mana. Mami sedih jugalah sampai nangis 2 hari. Tapi Mami fikir Allah dan pilih Abboi, panggilan untuk Haris. Dia tahu Mami dengan Abboi kuat. Kita boleh lalui semua walaupun kita dalam masalah, tapi Allah bagi ujian maknanya kita yang terpilih. InsyaAllah selepas ini akan jadi yang baik-baik sahaja. Mami redha walau apa pun, Mami tahu anak Mami kuat. Abboi sembahyang tak tinggal. Allah bagi ujian, redha saja Abboi. 2 hari Mami menangis sampai bengkak mata, kata Kak Ton kepada anaknya. Biarpun begitu, ujar Kak Ton sebagai seorang ibu, dia tahu bagaimana sikap anaknya itu dan menganggap dugaan ini sebagai ujian bagi mereka sekeluarga. Malah dalam video tersebut, Kak Ton turut kelihatan mengalirkan air mata sebab ketika menasihati Haris. Terdahulu, Haris menjadi bualan hangat warganet apabila dia didakwa kononnya tidak mematuhi SOP ketika berada di Langkawi. Tampil menafikan dakwaan tersebut, Haris turut berkongsi senarai tempat yang dikunjunginya serta menegaskan dia sentiasa mematuhi dan menjaga SOP yang ditetapkan. Mi, main sini. Mi, duduk sini. Dapat lain macam baik. Duduk sini. Okey, Mi. Ini aku nak buat challenge kan Mami. Challenge pula ada nak kena nipu Mami. Mi, muka baru lepas main Zohor ni. Mi, pakai kau takkan nipu Mami ni. Mereka ahli setan. Mi, kalau Mami dapat buat challenge ni, Mami dapat air canak kita. Okey, Mi. Dekat sini ada 3 cawe. Ada air canak kita. 3 cawe tak ada air. Mami kena gerakkan 1 cawe saja untuk jadikan susu ni ada macam ni. Kalau macam ni, 2 gerakan. Ah, macam tu 2 gerakan. So, dia kena jadi ada air, tak ada air, ada air, tak ada air, ada air, tak ada air. Push. Pakai formula ke apa ni? Senang aja ni. Masuk sini 1 gerakan ni dia ni. Nak nipu sangat pandai tak Mami ni.